Kembali lagi di channel Denny Kece, teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam video kali ini kita akan kembali melihat toman monster saya ya, yang sedang saya kuras airnya. Ini sudah hampir habis dan sudah kelihatan jelas itu tomannya. Umur toman saya ini sekitar 1,5 tahunan, teman-teman semua. Jadi sudah lumayan babon ya. Ini kalau misalnya saya angkat, ukurannya udah sebetis saya sendiri ini, teman-teman semua. Udah lebih dari lengan saya. Dan masih tersisa 2 ekor ya. Ini warnanya, mutasi warnanya agak keungu-unguan nih gitu, teman-teman. Kalau belang-belangnya udah pasti kelihatan jelas ya gitu ya. Apalagi kalau dikuras ya. Dan kalau terkena sinar matahari, toman saya ini kelihatan ada warna ungu atau kemerahan kayak gitu di sisik-sisiknya ya, sekujur tubuhnya yang enggak hitam, memang warna putih-putih itu, teman-teman semua. Dan ini termasuk ikan yang lumayan ganas karena saya kasih makannya itu umpan hidup terus ya. Kita bisa lihat juga di bagian sirip sampingnya itu kelihatan warna hijau ya, kehijauan. Saya nggak tahu itu di ekornya nanti akan bermutasi warnanya lagi atau masih tetap kuning sampai tua ya, karena baru 1,5 tahun. Teman-teman bisa lihat ya, warnanya agak ada keungu-unguan ya. Ini umpan utamanya adalah ikan hidup. Jadi ikan-ikan mujair yang kecil dan juga ikan lele. Dalam sebulan saya menghabiskan biaya itu sekitar 35 atau 40 ribu untuk membeli umpan hidupnya. Dan di sini masih ada beberapa ikan kecil yang belum dimakan ya, karena saya cuma langsung masukkan saja ke kolam agar umpannya tidak kekurangan ya, jadi pertumbuhannya juga maksimal begitu, teman-teman semua. Dan untuk ikan-ikan yang lain, dulu saya sempat sekat ini kolam, sudah dipanen ya. Dalam video yang kemarin sempat saya upload, teman-teman bisa lihat, cari di scroll ke bawah ya video-video saya. Itu ikan bawal, ikan mujair nila ya, dan ikan betok, ikan hasil mancing. Teman-teman bisa lihat hasil panen dari kolam kecil ini, teman-teman semua. Ya tentunya nggak semaksimal kolam-kolam besar ataupun kolam tanah ya, karena murni makanan ikan yang ada di kolam beton seperti ini hanya pelet ya. Gitu. Oke, selamat menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, like juga share jika teman-teman semua merasa terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya.